Berikutnya yang ke-10 bentuk yang ke-10 hadith muallaq wal muallaq huwa ma hudifa min mabda'i isnadihi wa hirun fa akthar ya muallaq ini apa yang dibuang dari awal sanatnya satu atau lebih Jadi kalau Al Bukhari misalnya tadi Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar kan begitu. Kalau Al Bukhari berkata, kalau Malik berkata Malik, ini namanya apa? Muallak. Imam Al Bukhari buang berapa gurunya? Satu orang. Kalau Imam Al Bukhari berkata, kalau Ibnu Umar berkata Ibnu Umar langsung. Berarti ini namanya apa? Muallak juga. Berapa yang dibuang ada tiga: Abdullah bin Yusuf, Malik dan Nafeh. Kan langsung ibu Umar. Tiga yang dia buat. Jelas ya? Baik. Jadi kelihatan muallak dari sini tanpa ada perbedaan antara mu'allad dan apa? Muallak. Kalau muallak itu jatuhnya boleh satu. Kalau mu'allad harus berapa? Dua lebih. Ya. Kalau muallak Apabila dia jatuh dua, itu harus di awal sanad kalau mu'allak. Tapi kalau mu'dal, dia boleh di awal sanad, boleh juga di akhir sanad. Jadi kalau mu'allaknya jatuh dua, itu mu'dal juga disebut. Bisa disebut mu'dal juga. Tapi kalau mu'dal itu, dia bisa di tengah jatuh dua. Bisa di akhir jatuh dua. Jelas ya? Itu mu'dal. Baik. Selesai tentang hadith mu'allak. Ya. Jadi kalau mau lihat tempat-tempat hadits Mu'adhal itu ada di buku-buku. Banyak di buku-bukunya Ibnu Abid Dunia Hadits-hadits Mu'adhal. Iya. Baik. Dan disebutkan juga bahwa Imam Malik rahimahullah di Muwatta ada hadits seperti itu. Sebab kadang uh, Imam Malik langsung menyebutkan dari sah dari siapa? Dari sahabat Padahal Imam Malik tidak berjumpa dengan sahabat. Ya, paling tidak ada perantara di situ. Itu disebut balagat di mota Imam Malik. Ada yang modal juga sebagiannya. Karena dilacak di sisi yang lain ternyata ada dua perantara atau lebih. Jelas ya? Baik. Demikian pula di dalam buku-buku Said bin Mansur ada sebagian di, di Sunan beliau hadit-hadit mu'dal bisa ditemukan di sana. Kalau hadith muallak ini mau lihat contoh-contohnya itu banyak di Sahih Al Bukhari. Itu banyak hadith muallak. Dan hadith muallak itu asalnya masuk dalam hadith yang lemah. Ya. Hanya saja kalau dia berada di Sahih Al Bukhari, itu dia punya hukum khusus di Sahih Al Bukhari. Muallakat itu tidak masuk di kitab Sahihnya. Sebab yang dihitung kitab sahih yang diterima oleh para ulama itu hadith yang musnad saja yang bersambung sampai kepada Nabi. Jelas ya? Kalau muallakat itu tidak dihitung di dalam Sahih Al Bukhari. Memang bagian dari Sahih Bukhari, tapi tidak dihitung dalam Sahih Bukhari yang diterima oleh para ulama, oleh umat bahwa dia adalah hadits yang sahih. Jadi jangan ada yang berkata ini kenapa muallak dilemahkan? Ya memang asalnya lemah, memang muallak kan begitu. Tapi kalau dia di dalam Sahih Al Bukhari ada hukum khusus. Kenapa ada hukum khusus itu? Karena Al Bukhari setelah diperiksa muallakat beliau, Ternyata kalau beliau berkata qala muallak dengan sigatul jazm, itu kebanyakannya sahih. Kebanyakannya apa? Sahih. Jadi kalau Al-Bukhari berkata wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar. Ya, ini berarti sahih ini. Jelas ya? Atau Imam Al-Bukhari berkata wa qala Al-Hasan dan berkata Al-Hasan Al-Basri, berarti sahih itu menurut Al-Bukhari. Tapi kalau Al-Bukhari berkata wa yudkaru An Abi Hurera, dan disebutkan dari Abu Hurairah dengan sigo at-tamrid. Ya, disebutkan. Ini kesannya kayak tidak kuat di sisi Al Bukhari. Dan memang banyak dengan sigo seperti ini itu ada kelemahan. Itu ada kelemahan. Jelas ya. Dan ini pembahasan lain. Ini pembahasan lain mualakat di Sahih Al Bukhari itu perlu pembahasan khusus untuk menjelaskan bentuk-bentuknya. Ibnu Hajar sendiri untuk mualakat di Sahih Al Bukhari beliau menulis kitab Tagliq Ta'liq namanya dicetak dalam lima jilid ya ini khusus beliau bahas semua hadits mu'allak yang ada di dalam sahih al-Bukhari baik ya dari beberapa bentuk yang kelihatan ini dari 10 bentuk ini ini bisa terlihat ya bahwa ada yang terkait dengan pembahasan matan ada yang terkait dengan pembahasan apa Terba pembahasan sanat yang terkait dengan pembahasan matan tadi apa Coba lihat. Marfu, Makuf, terus Makto. terus yang terkait dengan pembahasan sanad, eh, Mutasil, Mengkote, terus Mursal, Mursal khafi ha eh, Modal, Mualak, Modal dan apa? Mualak. Mukov, magto, marfu itu sama dengan mutasil, muallak dan apa namanya sama dengan mutasil. Iya, ini mungkin sahih, mungkin taif, mungkin hasan kan begitu. Tapi kalau dia mengkote terputus, itu pasti taif, asalnya taif, mursal juga, mu'dal Ya, bahkan mu'dal ini diantara hadith yang taif yang sangat lemah karena putusnya dua berarti besar jelas ya demikian pula muallak dia masuk dalam hadits yang lemah baik jadi itu asalnya hadits lemah semua yang terputus terputus itu jadi itu perbedaan perbedaannya ya terkait dengan hal ini ya taala alam baik